Assalamualaikum. Okey. Jadi hari ini saya ingin tunjuk dekat semua tentang satu resepi, iaitu roti garlic cheese. Saya baru dapat tadi. Okey. Dan sebenarnya saya dah makan dah. Yang waktu dapat tu panas-panas saya dah makan dah. Sekarang ni saya nak rasa macam mana keadaan roti ni bila kita makan dalam keadaan sejuk. Yelah, bayangkanlah kalau kita baru dapat roti tu, secara logik yang nak sampai rumah mesti lah sejuk kan. Jadi kadang-kadang dapat apa, kita dapat tengok orang-orang yang buat roti ni, roti tu best time dapat panas-panas, tapi bila dah sejuk kita tak tahu macam mana rasa. Jadi kita tengok apa rasa dia. Okay guys, let's go. Roti dia, kita tengok ah, ni roti dia macam ni rupa dia. Allah, kira kat dalam dia, kamu tengok ah, nampak tu inti dia, cheese dia melimpah ruah. Memang banyak. Okey, jadi saya akan rasa dulu dalam ni, akan rasa sejuk ah, kita akan rasa sedap ke tak sedap, wallahu alam. Cuma ini review yang paling jujur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Serius guys, dia ni dah hampir nak dekat sejam daripada yang saya dapat tadi. Roti dia still lembut, cheese dia tak muak. Serius, dia macam melting, melting dalam mulut kita. Sedap ya amat. Serius, roti ni macam mana kata, dia punya sedap atas daripada sedap. Memang sedap gila kat bawah. Jadi tak rugi beli. Okay, jadi saya minta kita semua akan support peniaga ni. Siapa yang nak beli, boleh berhubung dengan beliau. Saya akan bagi nombor WhatsApp dia, link dia. Jadi tak boleh terhubung. Okay, jadi kesimpulannya, roti yang saya dapat kali ni sumpah lain daripada yang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Nak sambung makan. Assalamualaikum. Serius, roti ni sedap ya amat, lembut. Nampak oh, ha, bukannya kita tarik kuat-kuat, tarik macam tu dah lembut-lembut. Allah, sedapnya.